Hai teman-teman, selamat datang di channel Pantasnya Aja. So, kali ini Pantasnya Aja akan membahas momen Upin Ipin viral dan juga scene-scene aslinya ya, serta penjelasannya. Yaudah teman-teman, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya, untuk membangun channel kecil ini agar besar seperti channel-channel tetangga. Oke, ini dia videonya. Oke, yang pertama ini yaitu scene Upin Ipin viral di media sosial ya. Jadi akhir-akhir ini viral scene ini dikarenakan ada dua anak SMA atau SMK nih yang memeragakan Susanti dan Mimi pada scene Ayah Cik Siti atau Ayah Susanti gitu. Kemudian, video ini viral di media sosial dan sampai terdengar oleh pihak Laskopeknya gitu. Ayah Susanti, perempuan banyak muda, anak banyak susah, jalan tutup mata, uang dan ringgit, anak tak ada heran nak. Ente tutup mata, anak tentu jalan. Marilah meme, oi mari sayang. Ikutlah anak, meme jangan bimbang. Marilah jalan, ente cepatlah cepat. Awas ei longkang, oi kaki melompat. Meme jaga depan ada longkang. Mana lompat, haya lompat, haya lompat. Meme lompat, haya. Nah, buat kalian yang belum tahu video aslinya dari P. Ramli ya, yang mana? Yaitu kurang lebih ini video aslinya. Ayah Cik Siti, ungguan banyak muda, anak banyak susah, jalan tutup mata. Uang dan ringgit, anak tak tahelan. Ente tutup mata, anak tak tentu jalan. Marilah ate, oi mari sayang. Ikutlah anak, ate jangan ikat. Mata tak nampak, anak tunjukkan jalan. Kaki melangkah, oi perlahan-lahan. Dan ini adalah video scene dari Upin Ipinnya. Ayah Susanti, perempuan banyak muda, anak banyak susah, jalan tutup mata. Uang dan ringgit, anak darah helan, nak ente tutup mata. Setelah viral, banyak nih DJ-DJ di Indonesia yang meremix lagunya yang makin asik pastinya, dan memiliki beat yang enak gitu didengar. Jadinya kayak gini deh. Ayah Susanti, perempuan banyak muda, anak banyak. Oke, yang kedua ini juga viral di media sosial ya. Jadi scene ini sebenarnya di saat Upin, Ipin, dan Raju pertama kali bertemu Opet. Yang kemudian Raju ini bertanya kepada Opet, "Kau ni apa? Kau tinggal sini ke?" Kayak gitu. Opet, kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Pasu-pasumu. Pasu-pasumu. Pasu-pasumu sepapasu. Sepapasumu ada. Nah, Raju ini bertanya begitu dikarenakan pertama kali ya melihat hewan seperti Opet, dan tahu-taunya Opet ini punya portal gitu untuk ke dunianya sendiri. Nah, kemudian scene ini tuh viral sehingga soundnya itu dipakai untuk beberapa video untuk hewan-hewan seperti kucing, tikus, monyet, dan lain-lain. Karena suaranya dipercepat dan hewan-hewannya gitu dah ekspresinya kayak, ya gimana kayak gini. Buat yang belum tahu, ini deh videonya. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Oke, kurang lebih itu aja ya untuk Upin Ipin viral Kau Ni Apa, Raju dan Opet. Tugas bomol lebih daripada itu. Bomol ini penyelamat. Kucing atas foto, kerbau masuk parit, kuda terlepas, ular dalam rumah, semua kami selamatkan. Oke, yang ketiga ini juga viral dan banyak meme atau meme-nya ya.
Jadi scene ini di saat bomber atau pemadam kebakaran datang ke TK tadi ke mesra gitu. Buat apa sih bahasanya, percontohan lah ya gitu. Singkat cerita, Upin Ipin ini mau bertanya mengenai tugas bomber. Dan bapak bombernya ini jawab, tugas bomber lebih daripada itu. Bomber nih penyelamat. Kucing atas pokok, kerbau masuk parit, kuda terlepas, ular dalam rumah, semua kami selamatkan. Nah, kalimat itulah yang membuat ide-ide serta kreativitas netizen Indonesia nih ya jadi banyak video-video lucunya. Contohnya ini. Halo, ada api. Kita padam. Kalau orang lari keluar, kita lari masuk. Bomber padamkan api je ke? Tugas bomber lebih daripada itu. Bomber ni penyelamat. Kucing atas pokok, kerbau masuk parit, kuda terlepas, ular dalam rumah, semua kami selamatkan. Kalau ada api, kita padam. Orang lari keluar, kita lari masuk. Tugas bomber padamkan api je. Tugas bomber lebih daripada itu. Bomber ni penyelamat. Kucing atas pokok, kerbau masuk parit, kuda terlepas, ular dalam rumah, semua bomber selamatkan. Oke, kurang lebih itu ya untuk Upin Ipin tugas bomber. Bangau, oh bangau, kenapa engkau kurus? Macam mana aku tak kurus? Ikan tak nak timbul, ikan tak nak timbul. Oke, kalau yang keempat dan yang terakhir ini viralnya udah cukup lama ya. Jadi ada scene di saat Upin, Ipin, dan teman-teman itu di kelas, yaitu belajar sambil bermain. Nah, pada scene itu Upin Ipin dan teman-teman ini bernyanyi Bangau Oh Bangau gitu. Yang mana lagu dari Bangau Oh Bangau ini sangat menyenangkan. Kemudian ada nih animasi dari nyanyian anak kecil yang kurang hafal liriknya. Dan dia ini saat nyanyi dibantu ibunya. Tapi yang jadi lucu itu ya tadi animasinya, soalnya ya bisa kalian lihat. Jadi kayak gini ya animasinya. Bangau Oh Bangau, kenapa engkau kuyus, kejam mana aku tak kuyus. Memang ikan tak timbul. Ikan oh ikan, kenapa engkau tidak timbul? Kejam mana aku tak timbul. Memang rumput panjang sangat. Yumput, kenapa panjang tangan? Kejam mana aku tak panjang. Memang kaya bau temakan aku. Kaya bau. Kenapa aku tak makan? Kejam mana aku tak timbul. Payut, kenapa engkau sakit? Kejam mana aku tak sakit. Makan nasi mentah. Nasi oh nasi, kenapa engkau kuyus? Mentah, kejam mana aku tak mentah. Memang nasi lemak. Oke, kurang lebih itu ya untuk Upin Ipin Bangau Oh Bangau. Nah, itu dia kira-kira beberapa momen Upin Ipin viral dan scene aslinya. Sebenarnya masih banyak, cuman banyakan meme atau meme gitu ya. Ya udah, dibantu share ya biar ramai yang nonton.